Sekarang ni kita akan ambil sekejap-sekejap je rakaman untuk memasang jejak ni. Sebab sekejap lagi kita akan pergi ke dua lagi lokasi yang agak jauh jugalah, dalam 40 minit. Okey, kepada semua. Sekarang ni alhamdulillah kita sampai di lokasi yang ketiga. Sebab lokasi yang kedua tu Semarok Eng, dia tepi jalan je. Jadi kita dokdown nak memasang jejak di Semarok Eng dan kita terus mari ke Bukit Air. Bukit Air, dan insyaAllah pada malam ni kita akan masuk ke tiga lokasi. Kita akan masuk tiga lokasi, iaitu di Hosbah Valley, Semarok Eng dan di Bukit Air. InsyaAllah tiga lokasi di satu tempat di dalam masa satu apa benda ayat ni. Kita akan masuk ke tiga lokasi dalam satu masa yang sama. Baru betul. Sebab dalam ni dia ada banyak selir. Dalam ni ada banyak selir, tapi kalau kita tengok laluang dia tu memang agak agak tebal jugalah semak dia tu. Tapi insyaAllah kita akan cubalah cari jalan yang terbaik. Ada Mak Yu ada tu. Tu Mak Yu. Ada. Kita nak tinggal Mak Yu. Dia tepat dengan tempat dia dekat dengan tempat rekreasi lah dia orang. Tapi pada malam ni kita akan camping. Kita akan tidur dalam kemah. Tu tengok aliran air. Tapi air ni tak boleh mandi lah. Kalau kita tengok situ dia ada cenderawasih tu. Cenderawasih cafe. Oh. Dalam ni ada cafe. Ada cafe, ada atap tu. Sebab kita ni berada di dalam kawasan sebab ada di kawasan hutan. Dalam ni ada lagi, saya tak tahu apa benda ni, kafe ke restoran ke, saya tak tahu, tapi ada nampak. Kafe juga lah ke chalet? Tapi teruk lah. Ha? Ha? Chalet juga? Agak teruk lah tengok dalam tu. Nampak chalet. Sebelah ni pun ada chalet juga. Tebal sangat hutang ni, tak terusik ni. Ni mungkin tempat pasang kereta kot. Tak apalah, kalau kita tak boleh masuk secara keseluruhan di dalam selir ni, tapi kita boleh ambil suasana dalam di kawasan hutang ni pun cukup. Alhamdulillah dah bagi ambil. Oh, besar tanah yu ni. Kenapa atas ni? Masih beli lah. Besar sangat lah. Kalau lebih datang ni. Ni kita tengok adalah luang kalau kita tengok ni. Tapi hardcore hardcore punya laluang. Lama dah orang duduk lalu. Ada laluang tapi lama sangat dah orang duduk lalu. Tengok tak nampak ada bumbung. Bijak kot kalau boleh pergi situ. Tapi Bibi. Bibi. Okey, Bibi dalam grup convoy ataupun solo. Lepas tu tali pinggang panjang. Tali pinggang panjang yang boleh berdiri tinggi. Okey. Ni kawasan dia. Okey, sekarang ni
ada, alhamdulillah lah, ada ada orang bawa kita untuk tunjuk beberapa lokasi yang untuk kita explore pada malam ni. Dapat orang yang tersuruh dalam Malaysia. Kalau dia datang dulu dekat sini, tempat ni masih aktif lagi, dia akan minat kat sini. Nah, saya pun ada sini. Okey. Kepada semua berkemungkinan aktiviti memasang jejak ni ambil kena susuk-susuk gitulah. Sedikit sebanyak eh. Sebab ada privacy yang kita kena jaga. Ah, laluang, okey. Sebab hamba Allah yang bawa kita ni, dia minta dia privacy. Jadi saya akan rakang muka saya yang handsome ni je. Agak jangan mutah dah eh. Jangan terlalu ramai lah, tapi elak dia kita nak masuk kawasan yang berisiko. Oh, komen rumah dia. Rumah VIP. Oh, ni. Dia setiap kali kalau dia datang, dia akan minat di sini lah. Pada ketika itu lah. Pada dia. Tapi dia tengah berkenak juga. Ya, masih lagi. Masih lagi berstatus sekarang ni. Jadi, kalau nak masuk tu, saya rasa masih lagi. Kita nak jalan. Kita nak tengah lantai. Kukuh. Tapi atas ni ada kepuk. Tengok lantai. Ini adalah rumah yang dikatakan oleh VIP. Ini dikatakan rumah yang dikatakan VIP. Sajalah. Dia kan keluar balik kat ketiku ni.
satu lagi bila jalan malam kan. Elak daripada sentuh pokok. Ya, ya, ya. Haa, takut ada benda dia tak. Mm-hmm. Yang tu dah patah. Yang tu okay. Yang awak cakap tu rumah agam sebab kan ni dia punya ni. Salah satu dia lah. Boleh laluan je tapi tak boleh. Awak tak boleh masuk sini. Haa ini la, tapi kalau ikut laluan je ada. Boleh lah kan. Tapi berhati-hati lah. Dia ada dalam berapa buah yang mana-mana ni. Empat ni. Jalan kat sini yang ni jalan kot. Ya. Lepas tu yang power tu dalam ni. Laluan yang ada. So, pijak-pijak sebelah tu, sebelah tu. Ah, tepi, pijak tepi, pijak tepi. Assalamualaikum. Dia tengah tepi. Pian ada dapur spare. Apa ni? Okay, sorry lah kan. Kena pakai dapur tak selat. Tu je. Telefon. Oh, kejut aku nanti ni. Aku bijak begini ni. Oh, lemah. Aku terkejut dengan ni. Dia naik lah. Setup je. Oh. Batman. Sibuk je Batman ni. Mentang-mentang filem dia diharapkan dekat Ukraine. Kenapa? Milik. Oh ya kan. Sebab aku hamba tak bawa. Okay, kadang dalam ni memang gelap lah. Jadi ambil aku tukar lah. Ambil aku tukar lah senang. Baru terang sikit. Guna telefon baru terang. Sebab GoPro dia kena ada touchlight. Okay, GoPro dia gelap. Ni adalah keadaan dalam bilik. Dia katakan penuh syuting filem. Tapi hamba tak boleh kabur lah filem dia. Untuk menjaga privasi tempat ni. Oh.
Sekarang ni di dalam bilik ni kita ada kenapok satu bit. Saya ingat Yasin lah. Oi, apa am? Allah Akbar. Aku ang ni memang dok dimakan dengan anak-anak langsung. Busih dan agak pelik lah kalau kita tengok tempat ni, mungkin ada kalender tu tahun 2010, mungkin 12 tahun, tetapi Al-Quran ni masih berada di dalam keadaan yang sangat sangat molek dan dok dimakan oleh anak-anak. Dan saya akan letak di tempat yang tinggi lah. Boleh lah. Okey. Jadi kepada semua, hamba dah letak Al-Quran ni di atas almari di tempat yang tinggi dan berkemungkinan Allah hantarkan kita untuk ke sini ada sebab-sebab yang tertentu. Kena ya, betul tak ya? Kalau kita dah mari, tak tahu lah. Tak tahu lah, maknanya Al-Quran tu duduk atas-atas je lah. Ya, ada lah ni. Okey. Tempat ni memang sangat menarik lah. Oh, last one. Pokok ni sama. Pokok ni sama. Tapi tempat ni memang sangat terbaik lah. Alhamdulillah. Semua ni adalah ciptaan daripada Allah. Dan kita boleh menikmatinya. Ha, tergantung. Oh, ni ada satu lagi. Ada sel lagi. Terima kasih. Ni, kita tengok. Ha, tu kita yang ada. Siap pun ada. Wah. Terima kasih yang agak terbaik lah bagi anda. Dewang ke? Dewang ke? Dewang? Dewan ke apa? Ah, ini dewang ke dewan. Cafe, sebenarnya. Oh, restoran, restoran. Nampak tu, jauh yang pinggan, aku semua tinggal kat bawah. Oh, ni ada lah tu, bang? Tak ada dulu, ya, Nek. Itu dah naik itu, ya. Haa. Boleh dua orang kat sini. Betul. Ni di bawah ni kita ada nampak pinggang kawang. Kulit lepa tak ada lah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni dewang kat sini. Ada kerusi ni.
ni lewang dia. Yang di sebelah tu memang dah hutang air. Mungkin dewang. Dewang. Itu kafe ah, sudah dah. Ada jatuh. Atau macam mana? Nah, saya mana kamera tak ada lampu lah. Sampai tak ada lampu. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jaga macam tu nak sikit orang sebab kita tak tahu lagi dalam bentuk bangunan dia kan. Oh, depan tu sungai. Tadi kita keluar itu sana. Kalau kita masih nak jalan lagi tak perlu pakai. Boleh pecah dulu. Los ini kalau masih jambatan butuh Daniel apa weh, tapi kalau tempat ni operasi memang comel kawasan ni, memang cantik. Sebab dia ada aliran air, tengok ada aliran air, memang sangat menenangkan lah, sangat menenangkan jiwa dan raga. Tapi kalau depan tu itu nampak macam mewah lagi lah. Ada dua tangkap. Ada lagi yang lebih mewah tu, nampak tu. Tu yang tadi, yang satu yang tanya dengan saya nampak umur merah dia. Ni. Umur agam. Oh ni. Okey, ni lah lokasi dia. Iya. Oi, terbaik lah kawasan ni. Ni kira tak boleh tahan. Tak sedap langsung yang kita berjalan atas tongkang. Ha. Kenapa? Bentuknya banyak. Tak maaf saya main kaki ya. Sebab kita nak pakai tangan, kita tak tahu apa benda yang betul, di bawah. Betul. Bila macam ni, risiko dia macam kata tadi lah, pulak kapak. Yeah. Kalau jengking. Yeah. Lipan dekat sini paling kecil ni dia. Yeah. Ha, tu. Besar-besar vape tu. Paling kecil. Paling kecil. Kalau jengking paling kecil besar ni. Kalau jengking paling kecil pun ada yang kecil. Ha. Ada yang kecil. Lipang silap. Lipang besar ni. Lipang. Dia macam ni lah. Oh. Ha, tak teman tu. Nampak macam ada laluang kan? Memang. Masalah dia saya nak tengok dulu kawasan ni, kawasan tempat tidur gigi ke tidak. Kalau kata dah tinggal lama, selamat kita jalan. Kalau kata masih baru lagi, tak selamat kita jalan. Macam apa? Bukan. Dah bau. Pernah dengar tak kutu baby? Pernah. Bila dia melekat kat sini ke apa ke. So nak buang. Sebab tempat tinggal dia memang ada benda tu. Kutu. Oh, takut lah. Apa kita habis ni minyak angin terkapok lah. Ya. Ada cara dia, ada cara. Weh, ke sana? Selamat balik. Kalau kita dengar ni memang ada laluan. Sebab itu ingat dia ada pipi. Oh, tapi tebal sangat lah. Tapi tu lah saya tak, sebab dah maghrib kan. Ya, ya. Okey, tak ada depan lah. Ini last lah. Kita cuba tengok ikut tepi pula. Okey. Kita keluar dulu. Okey, kepada semua, kita ada sel lagi lokasi. Berkemungkinan lah, ini kita tengah survey. Dan yang pastinya
tiga-tiga lokasi yang kita pergi mempunyai suasana yang cukup-cukup menarik. Oh, ni laluan menarik ni bang. Oh, terbaik laluan. Oh, ini duri ya. Duri-duri cinta. Okey, supporter boleh tengok laluan yang kita lalu. Tak ada lubang. Kita ikut sana. Oh, dah. Kita beli niti. Oh, bila kita pergi belahan balik? Patah balik depan sikit. Tu tak jarang dengan kaitan kita depan. Ni tu. Okay, naik balik, naik. Naik ikut sini je. Eh, mana? Ikut sini. Tapi jaga mana? Setiap langkah tu ada lubang. Oh, okay. Okey, sekarang jam dah pukul 7:30. Maghrib lah. Dah maghrib. Nampak kita punya tajuk cerita tu kan. Mana sini ya? Betul lah laluan ni. Ya. Dulu bawah eh. Okay, orang dah azam maghrib. Sekarang kita nak pergi ke kereta. Lepas tu kita akan pergi ke campsite.
ni Hui. Sampai juga jalan. Sampai juga jalan. Kiri lagi, kiri lagi. Keluar lagi kiri. Left man. Okay. Ha? Okay. Ada kucing. Buah hancing. Hutan. Macam bangunan. Okey, nanti saya tengok nanti batu saya tarik. Tengok ada ni. Macam apa? Bangunan. Ni nampak macam ada bangunan. Ha, okay. Rasa macam ada bangunan. Tu, sat, cuba suluh dengan api, tak. Ha, ah, lampu dah melak. Lampu dah melak. Okey. Lama tak macam ni. Nak sangat. Kenapa? Lompat je? Haa, simpan peralatan dulu. Tak jauh pun dengan tempat kita masuk ni. Tapi asyik jauh kan? Haa. Sekali parang tak bawa dah. Itulah, simpan je dulu. Saya bawa pisau saja. Parang tak dulu, masih lah kan? Oh, kecil je. Saya terpaksa bawa keluar ikut jalan yang dekat. Oh, macam ni. Jadi kita mampu juga kan? Ya. Okey lah. Kawasan yang kita masuk ni, baru dah nampak dengan apa yang kita nak buat. Subjektif dia dengan objektif dia tu, kita dapat. Pengembaraan. Bila pengembaraan, tak semestinya bangunan yang cantik. Betul, cantik, betul, betul. Kan? Betul. Ini bawa explore. Serius, ini bawa explore. Itu. Terbaik. Masih lah. Habis lah bateri. Tak apa, nanti kita cari power bank dia buat spare siap. Alright. Ini dekat sebelah ni mana kebun orang tu lah. Okey, ni dusun. Tapi tadi, kalau kata datang terawai sikit lah kan, kita mungkin boleh keluar kat depan tu. Masa dia ada lagi sampai sana kot? Ada. Itu yang saya cakap tu, tempat yang cantik. Okey. So, apa yang kita masuk ni adalah perkampungan gini. Oh, yang tadi ya? Itu yang orang nampak tadi. Bangunan tu kan? Memang rasa keras ada bangunan. Rasa sulit. Dia kan? Rasa sulit. Nampak, sekali pandang nampak macam ada bangunan. Sulit. Dia sulit. Dia sulit. Betul, betul. Tapi bukan dia rezeki semua orang dapat. Okey, kepada semua, rasanya hari ini kita complete untuk aktiviti memasang jejok, memang sangat terbaik. Tiga lokasi yang memang sangat padu dan rasanya
memang terbaik. Jadi kepada semua, apa-apa pun kita nantikan video pada suasana waktu malam di tiga lokasi yang sangat padu. Assalamualaikum. Okay, sekarang ni minta maaf berminyak sikit, tak mandi lagi. Sekarang ni kita dah habis explore, kita dah memasang jejak di beberapa lokasi. Dan sekarang ni kita ada di campsite sebelum kita tunggu masa untuk kita masuk ke hutan yang kita masuk tadi. Jadi apa-apa pun kita pasang kemah dulu. Okay, sekarang ni kemah pun kita dah siap-siap dah. Yang tu tempat kita mandi. Kita siap-siap dulu sebelum malam ni kita teruskan aktiviti eksplorasi di channel Osasuke Hikaru. Happy tu kan? Okay, kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okay, sekarang ni hamba berada di tempat campsite di Bukit Ayak, Bukit Ayak dekat Bukit Air ni. Bukit Air lah, Bukit Air senang. Oh, habis belik lidah. Sekarang ni kita akan meneruskan aktiviti eksplorasi. Bagi hamba cukup ekstrim kerana kita akan masuk ke dalam hutang dan kita akan berziarah dan melihat suasana malam di sekitar kawasan tu. Macam biasa, malam ni hamba ada Makyo, hamba ada Spirit Shark, hamba ada Iping dan hamba ada seorang lagi kenalan baru, abang kita, yang sebab ini adalah pertama kali bagi hamba cukup ekstrim lah. Sekarang ni kita jalan daripada campsite sampai depan lagi, hamba akan on balik kamera. Jadi apa-apa pun kepada semua, layan. Ada Makyo? Ada tu, tu Makyo. Makyo ada, Cak ada, Ping ada, Bukit Unggulan. Ok, jadi hamba on kamera dekat base kita. Bye bye. Ok, kepada semua supporter, sekarang ni kita ada dekat base. Cak dengan Iping masuk dah ke kawasan tu. Dan sekarang ni sementara hamba tunggu dalam masa 10 minit. Hamba ingat hamba nak explore, nak tengok suasana malam dalam ni. Jadi apa kata kalau kita masuk dulu? Bye bye. Alang-alang sementara tunggu. Ok, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ok, ini adalah suasana malam yang petang tadi kita masuk. Jadi ini adalah sedikit gambaran dia. Okey, di dalam waktu petang tadi, hamba akan highlight bawah video ni tentang sesuatu perkara mengenai lorong ni. Hamba akan letak di bahagian ni. Sebab tu hamba rasa tertarik dan hamba nak ambil kesempatan untuk explore di kawasan ni. Okay, di sebelah kiri hamba ni dia ada bilik air.
Yang dah pasti tempat ni mungkin lobby ataupun office. Kalau tengok pintu ni, oh ni office ni. Ni office. Ah betul lah ni lobby. Reception dia. Oh maknanya pintu depan tu adalah pintu masuk utama mungkin lah. Sebab ni adalah bahagian lobby dia. Tapi malam kita tak lalu sini sebab kita akan ikut laluan aktiviti memasang jejak pada waktu petang tadi. Kalau tengok ujung tu ada nampak macam jam batang. Walaupun menarik tapi hamba tak akan pergi sebab bertentangan dengan jejak yang kita pasang pada waktu petang. Ada dengar bunyi air. Ha. Jadi bila kita dengar air, hamba ada banyak dah pengalaman berkenaan dengan apa yang bermaksudkan tu. Wallahualam. Tapi kita kena standby dan kita kena berhati-hati lah. Hamba berkabar dulu, hamba kabar dulu. Ha. Takut kaki kan orang kata hamba mereka cerita pula. Ha. Ini. Dan yang pastinya walaupun hamba bukanlah fokus pada benda-benda yang dilabelkan mistik ataupun misteri, tetapi dilabelkan mistik ataupun misteri, tetapi tetapi walaupun hamba bukanlah fokus pada benda-benda yang dilabelkan mistik ataupun misteri, tapi maknanya saya baru saja berkata-kata tetapi itu menunjukkan ada respon. Tetapi macam hamba, hamba takkan fokus siapa yang lepor, siapa yang buat. Tapi itu adalah mungkin hamba lebih suka pada option apa ni orang kata ada penghuni dia. Jadi kita kena hormat dan kita kena menghormati alam, bukan menghormati benda-benda macam tu. Kita kena hormat alam dengan apa yang berlaku semuanya atas izin daripada Allah. Tak ada benda yang lebih berkuasa selain daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pengalaman yang terbaik walaupun kita baru saja bermula. Jadi dengan hamba sekarang ni, hamba, Mak Yu dan abang kita yang akan menantikan masa. Eh, sebab apa hamba cakap KL ni? Artinya kau lupa daratan. Baru 2 hari duduk kat Kedah nak cakap KL. Padang gini. Minta maaf. Orang kata kadang-kadang kita terbawa-bawa. Mak Yu ni, semua salah Mak Yu. Sebab Mak Yu cakap KL. Okey, sekarang ni pukul okey, dah 10 minit. Hamba rasa kita boleh mulakan aktiviti kita yang bagi hamba sangat teruja untuk hamba buat, iaitu ekstrim.
Jadi kita mulakan perjalanan kita pada malam ni dengan berdoa kepada Allah SWT. Allah izinkan kita berada di kawasan ni. Allah permudahkan urusan kita. Dan sudah pastinya kita akan melihat keindahan malam dan kebesaran Allah SWT. Semoga Allah lindungi kami. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita. Jadi yang pertama, kenapa yang kita kena buat? Kita kena buka kunci dulu. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penghuni yang berada di sini, yang berada di atas tanah ataupun yang berada di atas pokok, kami berlima datang mari untuk menziarahi tempat ini untuk melihat dan menikmati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan suasana malam. Jadi kami tidak akan mengganggu, kami tidak akan buat provokasi dan kami tidak akan sekali mencabar ataupun memanggil. Yang ada tetap ada dan kami akan teruskan aktiviti ini dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa alai ibadillahi salihin. Okey, ini adalah permulaan kita. Okey. Okey. Kalau dia tengok di sebelah kanan ni, ni tempat kenapa bang? Kena elektrik ah. Tempat jana elektrik. Yang di sebelah kanan kita memang hutang. Masuk saja. Ha? Elektrik saja. Oh, elektrik masih ada ke? Ya. Oh. Oh. Okey, untuk pengetahuan semua supporters, tempat jana kuasa ni masih lagi aktif eh. Yang di sebelah kiri hamba memang hutang. Alhamdulillah. Aliran air cukup memberikan satu ketenangan. Tambah lagi pada waktu malam ni. Okay, sekejap ambil nak tukar lampu. Okay, kalau di sebelah kiri hamba eh. Kalau tak silap. Eh, depan lagi, depan lagi. Ha, depan lagi. Sekejap eh, malap sikit. Okey. Oh, depan lagi, depan lagi. Sebab depan tu ada kafe, ada restoran. Alhamdulillah. Pokok ah, pokok tu. Okey, dalam tu shelly eh. Okey, shelly. Dalam shelly bang. Ya. Ah, shelly. Tapi tempat ni rasanya tak tahu lah. Syak dengan Iping masuk ataupun tak, wawah maklum. Ok, kalau kita ikut keadaan semasa memang berembung, alam mula membunyikan satu bunyi yang cukup seronok untuk kita dengar, bunyi alam, haiwan. Ya, memang sejuk lah. Dan sebenarnya air embung ni bagus untuk kita sebenarnya. Okey. Awak-awak tengok lah dulu. Tengok hamba nak cakap banyak nak. Syak ada kat sana. Okey.
Syak dengan Iping dia ada di sebelah kanan hamba, dan hamba tak akan masuk ke arah yang dimasuki oleh Syak dengan Iping. Kalau nak tengok apa yang ada di area sebelah kanan hamba, bolehlah singgah ke YouTube channel Spirit Egg Shark dengan Noskus. Yang di sebelah kiri ni, yang ni kita lalu dia kan petang. Ya. Tapi yang kita mula daripada atas tu. Jadi kita akan ikut laluan apa yang kita lalu pada waktu petang tadi. Ini kita dah masuk dalam betul-betul hutang. Dijangka kalender yang ada, yang paling latest yang kita nampak pada tahun 2010. 2010 lah. 2010 ya. 2010 sebab sini dah 12 tahun. Betul. 12 tahun. Tapi 12 tahun tu biar bila kita tengok balik keadaan pokok dia ni, rasanya macam lama lagi terbiar ni. Wallahualam lah. Itu pandangan hamba lah. Sebab kita tengok pokok-pokok dia ni besar ni, tinggi-tinggi ni. Tapi mungkin tanah dia subur ke. Wallahualam lah. Kita masuk ke dalam hutang pada semua supporters. Sekarang ni kita ada sedikit masalah. Uish, Allah. Jangan.